Ini sesaat setelah kedatangan Pak Anies Rasid Baswedan di lapangan Molino, kota-kota Mobagu ya Sobat YouTube dimanapun berada. Dan tentunya, oh ini ada keterlambatan jadwal ya, dari yang seharusnya jam 8 hingga jam 10. Saat ini sudah menunjukkan pukul setengah 11. Kunjungan perdana dari Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden Republik Indonesia. Nomor urut berapa? Satu. Nomor berapa? Satu. Iya. Dan kita lihat bersama Pak Anies sedang memberikan salam kepada para simpatisan. Iya, betul. Dia pada siang hari ini luar biasa. Luar biasa ya, walaupun Pak Anies sangat sibuk, sangat sibuk, sangat sibuk, sangat menyebabkan sangat diri. Capek, baru ya. Aja landing tapi betul. Iya, betul sekali. Jadi jangan salah-salah kan loh. Iya, betul sekali. Jangan sampai ketinggalan yang masih di pinggir lapangan. Yang masih di pinggir lapangan langsung merapat. Jangan sampai ketinggalan. Pada apa di malam lalu yang di TV ya? Ini agak panas ini soalnya. Jadi para pendukung Pak Anies ini sebagian besar di bawah-bawah pohon ya. Iya, ada yang bilang nanti jauh, amin. Amin. Iya, oke. Okay. Dan kita akan menunggu apa, ini sedang menuju di panggung utama untuk duduk persiapan iya. Untuk acara seremonial pada siang hari ini. Betul sekali. Iya, gimana, Bu? Gimana? Oke, okay. Puja-puja di tarian Kamela. Iya, oke. Okay. Aman, aman. Bokamari, bokamari. Bos suka apa bos? Ya, mohon perhatian para tim keamanan, Pak Mun tolong dikurangi orang-orang karena akan roboh. Ya, ya, tolong dong, tolong perhatiannya. Ya, keamanan mana, tim keamanan? Harus tegas, tim keamanan mana? Yang tidak memakai alikat dikeluarkan, ya. Yang tidak pakai alikat ya. Dikeluarkan. Oke. Langsung. Kita langsung saja bagaimana, Adi? Mana ada suara sini, Adi? Ya. Adi? Adi? Ya, Latik Jo. Latik Jo. Amin, amin. Ini dari mana? Ini dari mana? Oke, semua oh, yang ada di sini masih ingat 2024 apa? 2024 apa? 2024 apa? Wow, luar biasa. Dan di sini kita lihat sedikit biar kelihatan Pak Anies, senyumnya Pak Anies asik. Iya, sabar. Oke, teman-teman semua yang ada di sini. Iya. Oke. Iya, sabar tuh. Iya. Oke. Untuk semua yang ada di sini, kita minta suaranya dulu nih. Iya, boleh. Boleh. Biar lebih semangat. Boleh. Boleh. Anies. Nomor urut berapa? Anies.
Lebih keras lagi, Anis. Anis. Nomor berapa? 2024. 2024. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh simpatisan. Ya, generasi hari ini sangat semangat, meriah dan enjoy ya pastinya. Oke, okay, dan pesan diucapkan selamat juga kepada seluruh ketua-ketua DPD dari Partai Nasdem dan PKB, PKS ya, dan semua anggota partai koalisi yang sempat hadir pada siang hari ini. Ya, dan baik-baik langsung ke acara selanjutnya. Diundang dengan hormat calon presiden kita Bapak Anies Baswedan. Ya, berdiri. Dan seluruh tamu undangan untuk kita berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama dengan seluruh simpatisan yang ada di lapangan. Bolong-bolong kebiraan kembali. Siap ya? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri dari pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Ada video dan foto. Foto dong banyak mon. Ada. Kita tidak ingin Indonesia yang timpang. Tadi malam saya sampaikan, masalah terbesar republik ini adalah ketimpangan. Betul. Banyak anak-anak hebat, banyak anak-anak dengan kemampuan tinggi, tapi kesempatan. Waduh. Ini Pak Anies sedang orasi. Tadi waktu penyebutan sebetulnya saya ada video juga. Namun baru saya lihat bahwa ternyata penyimpanan Google saya habis. Baru diisi pulsa lagi dan nampaknya video karena sudah rusak duluan tidak bisa disimpan. Yang kesimpan adalah video yang rusak. Ya nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan normal lagi. Apakah itu perlu dibiarkan? Ya. Perlunya apa? Insya Allah nanti kita bangun universitas di sini. Perguruan tinggi supaya anak-anak di sini dapat kesempatan bisa sekolah vokasi, bisa sekolah akademi. Tapi mereka akan bisa mendapatkan pendidikan tanpa harus pergi meninggalkan kampung halaman jauh-jauh. Supaya apa? Beban biaya keluarga kita. Kalau anak dikirim pergi jauh, ongkosnya mahal. Biaya kuliahnya mahal, biaya hidupnya mahal. Apa yang terjadi? Mereka yang berasal dari keluarga yang prasejahtera akan sulit mengirimkan anaknya untuk kuliah di tempat jauh. Betul tidak? Kalau dibangun di tempat yang dekat dengan rumahnya, dengan biaya yang terjangkau, maka siapa saja bisa mengambil tinggi. Betul tidak?
Jadi saya ingin sampaikan kepada semua, prinsip kami kita ingin ada kesetaraan pembangunan. Bahkan kita berencana membangun lebih dari 40 kota ditingkatkan potensinya. Dan rasanya Kota Mobagu bisa menjadi salah satu dari kota yang ditingkatkan. Supaya kemajuan bukan hanya di satu titik. Jakarta sudah maju, itu sudah kenyataan. Tapi kalau hari ini pemerintah mau membangun Indonesia, jangan hanya membangun di satu kota di Kalimantan Timur, tapi bangun di seluruh wilayah Indonesia. Tingkatkan kota-kota itu supaya menjadi penggerak perekonomian. Apalagi kita tahu Bolango Doraya ini potensinya luar biasa. Kekayaan alam mineralnya banyak. Lalu kekayaan dari hasil bumi yang luar biasa. Betul tidak? Tidak pantas negeri yang tanahnya kaya, rakyatnya belum merasakan kemakmuran. Tidak pantas itu. Tidak pantas. Dan semua praktek-praktek pembangunan legal kita akan hadapi dan hapuskan.